Menghadapi pandemi virus corona di Indonesia, banyak artis tanah air berbondong-bondong menggalang dana untuk membantu pemerintah menghadapi pandemi virus corona. Artis tanah air Prilly Latuconsina juga melakukan hal serupa. Ia mengumpulkan sejumlah public figure untuk menyanyikan lagu Senja dan Berlalu Berbuah Manis. Dari aksinya ini, ia dianugerahi rekor MURI dengan kolaborasi karya seni dari rumah oleh figur nasional terbanyak, yakni 50 orang dalam satu waktu. Penghargaan tersebut diterimanya melalui video telekonferensi bersama pendiri rekor MURI, Jaya Suprana. Prilly mengaku tak menyangka mendapatkan penghargaan rekor MURI. Idenya untuk konser virtual tersebut awalnya hanya untuk memberi semangat kepada tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanganan virus corona. Terima kasih semuanya, terima kasih untuk tim semuanya.